Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah hari ni kita bersiaran lagi dari YouTube channel Pak Yak Asrih Berbeli, Kampung Kubang Bemban, Jalan Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. Okey, laman herba Pak Yak Asrih Berbeli terletak di Kampung Kubang Bemban, Kuala Nerang, Kedah, menempatkan lebih 1001 jenis tanaman herba untuk tujuan pendidikan, koleksi dan perkongsian manfaat. InsyaAllah, di sini kita menjalankan penanaman dan pengumpulan koleksi utama herba untuk generasi sekarang dan akan datang kenal. Tahu pokok. Okey, jadi kita juga cuba bantu orang yang memerlukan, sekadar mana yang kita boleh bantu, insyaAllah. Okey, jom. Hari ini kita nak berjalan-jalan di sekitar laman herba, ataupun kita tengoklah mana lokasi kita nak buat tentang cerita berkaitan dengan herba untuk dikongsi bersama. Jom. Okay, alhamdulillah hari ni kita dari dusun organik Tok Habib. Okey, di sini tempat bagi herba lah. Okey, tengok sini. Kalau sini ni berusia javanicum ataupun kita panggil pokok melada pahit. Cara tradisional ni orang tua dulu dia setahun makan 2 biji, 6 bulan sekali untuk cegah daripada kena bisui. Kalau dah bisui tu, kita kena makan untuk cegah daripada kuman tu masuk ke dalam badan. Ikhtiar tradisional orang tua tu semua daripada apa yang ada di persekitaran. Yang ni kita panggil pokok daun tapak kerbau. Setengah tu panggil daun apa? Rama bukit. Yang ni digunakan sebagai ubat periuk lah untuk manfaat orang lelaki. Yang mana kalau batang yang pokok ni kalau besar lengan tu, kita akan tebang batang dia untuk dapatkan sumber air macam akap memplah. Okey. Ni pokok samak. Samak, ulam samak, pucuk samak. Ni samak pucuk hitam. Ada satu lagi pucuk putih. Yang ni biasalah kita ambil dalam 40 helai rebus untuk penyakit darah tinggi kencing manis secara ikhtiar tradisional. Ni tepuih. Tepuih ni kalau kita sebut satu lagi, kalau kita ambil umbut dia yang dijual di pasar tu sebagai ulam ataupun kita boleh buat masak sayur, kita sebut lempuing. Kita ambil umbut dia, batang yang belum kembang jadi daun macam ni lagi, kita pulas, kita ambil umbut yang tengah dia tu. Dia panggil lempuing. Umbut. Jadi kita tengok apa lagi yang ada di bukit ni. Ni satu lagi. Setiap langkah tu tak ada nak pergi jauh pun. Kita jumpa lagi herba-herba yang ada. Ini pokok memali. Ni. Memali ni dimanfaatkan untuk penyakit ayam. Okey, setengah orang dia ambil dia untuk sebagai ulam juga. Pokok memali. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Ni repair grass. Kita guna dia punya akak dia. Okey, untuk manfaat memulihkan sistem penakan. Okey, lagi kita jalan lagi. Setiap langkah kita tu ada ni pepulut biasa. Pepulut ni biasanya kita cabut, ambil akar dia rebus untuk dimanfaatkan bagi masalah kita panggil gout, sendi saraf. Nak lebih baik lagi pepulut putih, tapi yang ini pun manfaat dia hampir sama. Apa lobata, saya lupa nama saya dia. Ni tertebas tadi. Ni kura-kura bukit, kura darat. Kura darat. Tengok dia punya kuning badan dia. Kukur ni tak hidup dalam air, dia hidup atas bukit. Antara kukur yang sangat jarang ditemui jugalah sekarang ni. Bila kita buat kebun, buat dusun secara organik macam ni lah, kita boleh jumpa macam-macam biodiversity. Sebab dia, haiwan-haiwan ni pun dia tak mau tempat yang tercemar. Dia pun tahu. Di sini juga kita selalu dapat belalang dewa. Tahun ni alhamdulillah saya dapat 3 kali. Kali pertama saya kutip. Sebab sebelum ni abang dengan ayah saya yang kutip. Tahun ni saya dapat rezeki. Kita tengok lagi pokok apa. Ni pokok asin-asin. Asin-asin bukit. Ni untuk penambah darah, untuk kesihatan badan. Asin-asin ni buat sayur lah. Ni antara pokok yang kita mudah kalau kita pergi mugak di kebun di bukit mana. Yang ni lah kita akan guna sebagai sumber sayur yang segera, yang cepat. Lembah. Ni lembah. Lembah ni dia ada ubi dia, ada apa buah dia, tak ada lagi ni. Lembah ni kita ataupun dia panggil nyur puyuh. Nyur puyuh ni kita guna untuk buat masalah batuk, masalah luka dalaman kan. Itulah. Kan. Okey.
kok mahang. Pisang hutan. Ini anak pisang hutan. Pisang hutan ni belah, tebang pokok, korek lubang pada batang dia. Pagi esok kita ambil air dia untuk sejuk kepala, menghitamkan rambut dan juga untuk kecantikan kulit. Nah, untuk macam jerawat ke apa tu kan. InsyaAllah. Semua ni insyaAllah kita ikhtiar kan. Kalau benda ni ada di persekitaran kita ya. Yang ni pokok lemak udang. Dia masam-masam-masam lemak. Pucuk dia boleh dibuat ulam. Pokok lemak udang. Ni cumumak. Cumumak pucuk putih. Cumumak ni untuk memanaskan badan. Nah, dimanfaatkan juga untuk kebaikan tenaga orang lelaki, afrodisiak. Dia ada fungsi afrodisiak dia tu. Okey. Ni dekat batang pokok apa ni? Oh, pokok doyan. Okey. Batang pokok doyan ni kita ada sirih hutan. Sirih hutan ni kita boleh hilangkan bau-bau apa? Rasa semual. Batang-batang sirih hutan ni kalau kita ambil ni batang ni kita rebus untuk manfaat masalah gout. Yang ni benda yang terbaru yang saya belajar lah. Selain tu kalau masuk bukit kita untuk hilang-hilangkan rasa mual. Selain untuk buat pupukkan lah tempat-tempat yang lebam, bengkak. Okey. Kita tengok apa lagi yang ada di dusun Tok Hadid ni. Cak Langkau ni semua herba ni. yang ni herba ubat gatal, yang ni pokok rengas. yang ni gatal kulit noh. Kena hati-hatilah. Pokok pulai. Pokok pulai. Yang ni pokok kapal terbang. Kapal terbang ni sangat terkenal lah untuk luka, okey, masalah bengkak, okey, dan juga kita ambil dia kita sebut upak lah, atau kita pecah-pecah-pecahkan dia kita tampal. Tapi untuk pokok kapal terbang ni elakkan pengambilan secara minum ataupun makan sebab dia ada kesan pada buah pinggang. Tapi kalau untuk gatal-gatal pun mujarab ni, bukan dekat luka saja. Okey, ni tenggek burung cabang 3. Tapi jenis bukit, jenis besar. Buah dia boleh capai, buah dia pula, daun dia boleh capai sebesar tapak tangan. Satu-satu lai dia daun dia ni. Rasa dia lebih kuat sikit pada tenggek burung yang biasa kita tengok tu. Ini kita panggil tenggek burung bukit. Dia besar. Okey. Jalan tengok ni. Cak Langkau tu ada saja tu. Rumput Senayan. Ni lah. Kak Panai. Kan. Ni kita tengok. Keluasan sini hampir lebih kurang dalam 32 ekar lah. Semua buat dusun tanam doyan. Dan dusun-dusun buah-buahan. Kita tengok lagi apa yang ada lagi. Mana sang kura-kura tadi? Dah berjalan lah.